Sobat Tauga, jika rampung dan selesai hingga beroperasi nanti, Jalan Tol Padang Pekanbaru bakal memecahkan dua rekor sekaligus. Rekor tersebut berkaitan dengan panjangnya jalan tol tersebut dan terowongannya. Selain itu jika sudah beroperasi 3 titik jalan tol Pekanbaru Padang, Pekanbaru Dumai dan Pekanbaru Jambi, akan terhubung menjadi satu titik, menjadi simpang 3 atau yang disebut interchange tol, yang insya Allah akan dipusatkan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru? Pada video ini tim sahabat Alif Rahadian Official akan menguraikan dengan singkat tentang progres jalan tol Padang Pekanbaru. Sebelum lanjut nonton video ini, mohon bantu tekan tombol subscribe sebagai motivasi bagi kami. Terima kasih. Tol Padang Pekanbaru sepanjang 254,8 km dibangun secara bertahap dengan tujuan untuk melancarkan konektivitas antar dua provinsi, yakni Riau dan Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol ini ditugaskan kepada Hutama Karya selaku pengembang, dengan berkolaborasi bersama PT HK Infrastruktur dan PT Wijaya Karya Persero Terbuka selaku kontraktor utama dalam tahap 1 pembangunan. Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru ini terdiri dari 6 seksi yang dimulai dari Padang hingga Pekanbaru. PT Hutama Karya Persero tengah memprioritaskan 3 seksi dalam pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Menurut Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Kuncoro, progres pembangunan ketiga seksi tersebut cukup signifikan. Pertama, seksi 6 Pekanbaru Bangkinang yang sudah rampung 83%. Kemudian, seksi 5 Bangkinang Pangkalan dengan progres 60%. Dan seksi 1 Padang Sicincin mencapai 50%. Sedangkan, sisa ruas tol lainnya yakni seksi 4, Pangkalan Payakumbuh 58 km. Seksi 3 Payakumbuh Bukit Tinggi 34 km, dan Seksi 2 Bukit Tinggi Sicincin 38 km masih dalam tahap perencanaan. Seiring berjalannya waktu dan dukungan dari stakeholder setempat, Hutama Karya kembali on track menyelesaikan target pembangunan. Koordinasi yang baik antar pihak sangat diharapkan dalam proses pembangunan Tol Pekanbaru Padang ini dapat berjalan lancar dan kembali berjalan sesuai target yang telah ditentukan. Investasi yang dibutuhkan membangun Tol Padang Pekanbaru ini sebesar Rp78,9 triliun. Dengan target penyelesaian selama 5 tahun, ada yang menarik jika Tol Padang Pekanbaru ini sudah rampung selesai secara menyeluruh dan beroperasi. Tol Padang Pekanbaru ini bakal memecahkan dua rekor sekaligus. Berikut uraian perihal rekor yang bakal dicetak oleh pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Pertama, jalan tol terpanjang di Indonesia. Saat ini, rekor jalan tol terpanjang di Indonesia dipegang oleh Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung atau TERPEKA. Tol ini memiliki panjang 189 km yang dibangun hanya 2 seksi. Jika dibandingkan dengan Tol Padang Pekanbaru, jauh lebih panjang Tol Padang Pekanbaru yang dibangun dengan 6 seksi. Kemudian rekor kedua, terowongan tol terpanjang di Indonesia. Terowongan Tol Padang Pekanbaru dibuat untuk menghemat perjalanan. Maka dari itu, pemerintah pun bakal menempatkan terowongan itu nantinya di Kota Payakumbuh. Terowongan tersebut dibuat dengan menembus perbukitan. Adapun panjang terowongan tersebut adadalah 8,95 km. Serta diklaim sebagai tol pertama dengan rekor terowongan terpanjang di Indonesia. Karena mengalahkan terowongan tol Cileunyi Sumedang Dahuan atau Cisumdawu dengan memiliki panjang terowongan 472 meter dan lebar 14 meter. Tol Padang Pekanbaru ini juga akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Pekanbaru. Dari 9 jam perjalanan via jalan arteri, menjadi kurang lebih 3 jam via jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ari menurut Kadis PUPR Pekanbaru, Bapak Indra Pomi, 3 titik jalan tol Pekanbaru Padang, Pekanbaru Dumai dan Pekanbaru Jambi akan terhubung menjadi satu titik simpang 3. Yang insya Allah akan dipusatkan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kampar.
Untuk itu pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru Padang ini diharapkan segera dikerjakan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat dan Riau. Seperti, di sektor pariwisata, pertanian, kuliner, dapat memangkas waktu tempuh dari Padang menuju Pekanbaru dengan singkat. Ucap Indra Pomi. Secara keseluruhan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru hingga Oktober tahun 2022 masih berlanjut dengan memfokuskan beberapa seksi. Semoga target tahun 2024 jalan tol Padang Pekanbaru selesai dan bisa beroperasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Sahabat Alif Rahadian Official, wassalam.